Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara mengatasi ketika kita nyalain laptop atau komputer, aplikasi Steam yang ada di laptop atau komputer kita itu otomatis terbuka atau otomatis berjalan ya guys ya. Nah, ini tuh kadang kesel ya ketika kita lagi buru-buru, pengen ngeprint tugas atau lagi pengen ngerjain kerjaan, tiba-tiba Steam terbuka kan agak-agak gimana gitu, risih juga gitu. Nah, di video kali ini Ko Tutorial bakal ngasih tahu 2 cara agar aplikasi Steam tidak terbuka ketika kita nyalain laptop atau komputer, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian ketikkan di bagian pojok kiri bawah sini, di bagian start, kalian ketikkan startup. Nah, seperti ini, startup, tulisannya startup seperti ini. Setelah itu kalian klik di yang bagian atas ini, startup system setting. Nah, ini kalian klik. Nah, setelah itu nanti akan ada tampilannya banyak aplikasi. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang muncul ketika kita nyalain laptop atau komputer, atau terbuka ketika kita nyalain laptop atau komputer. Nah, jika sudah, kalian cari Steam. Nah, di sini Ko Tutorial udah nemu Steam. Nah, di bagian sini kan on. Nah, ini kalian matiin, guys. Nah, jika sudah, ketika kalian nyalain laptop atau komputer, nggak akan muncul aplikasi Steam lagi atau nggak otomatis terbuka lagi. Bang, punyaku nggak ada startup-nya, bang. Nggak ada kayak punyanya abang, bang. Caranya gimana, bang, atasinya? Nah, itu yang cara pertama ya, guys ya. Kalau cara pertama nggak bisa, kalian bisa ke cara yang kedua. Cara yang kedua, kalian buka aplikasi Steam-nya. Nah, di sini Ko Tutorial udah buka aplikasi Steam-nya Ko Tutorial. Dan setelah itu, kalian klik di bagian pojok kiri atas yang ada tulisannya Steam ini. Kalian klik. Setelah itu, kalian pilih setting. Nah, setelah itu nanti akan muncul tulisannya seperti ini, setting akun dan lain-lain. Nah, kalian klik di bagian interface. Nah, ini di bagian interface ini kalian klik. Jika sudah, kalian cari di bagian sini ada tulisannya run Steam when my computer starts. Nah, ini artinya jalankan Steam ketika komputer kita bekerja atau nyala. Nah, ini kan centang. Kalian hilangkan centangnya dengan cara kalian klik. Nah, udah nggak ada centangnya. Setelah itu kalian pilih OK. Nah, udah deh. Kalau udah pakai cara yang kedua atau cara yang pertama, ketika kalian nyalain laptop atau komputer, Steam, aplikasi Steam kalian tidak akan otomatis terbuka kecuali kalau kalian ingin membukanya. Nah, kayak gitu, guys. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Bye bye.